Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara mengaktifkan notifikasi mengambang di HP Samsung. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, dan langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, langkah pertama, di sini kita buka menu settings atau pengaturannya terlebih dahulu. Oke, dan selanjutnya kita scroll sedikit ke bawah, lalu kita pilih di pemberitahuannya. Oke, di sini kita scroll lagi ke bawah, kita pilih pengaturan lanjutan. Kemudian kita buka notifikasi mengambang. Di sini statusnya mati ya, teman-teman. Kita buka, kita klik. Jadi untuk notifikasi mengambang, di sini ada dua jenis, ada berupa gelembung dan juga tampilan pop-up cerdas. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kalian ingin mengaktifkan yang gelembung, di bawah itu ada contoh ataupun keterangan ya. Jadi jika kalian memilih gelembung, nah nanti notifikasinya seperti itu jadinya. Ketika kalian memilih tampilan pop-up cerdas, maka tampilan notifikasinya menjadi seperti ini. Ada di bagian bawah, itu merupakan contoh gambar, kemudian dan di bawahnya lagi itu keterangan dari contoh gambar yang ada di atasnya. Teman-teman bisa pilih saja jenis notifikasi yang mana. Oke, sebagai contoh saya akan aktifkan yang gelembung ya. Oke, dan jika sudah kita bisa kembali. Dan sekarang di sini kita sudah berhasil mengaktifkan notifikasi mengambang di HP Samsung. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.